Salam waspada Sobat Trinitas. Pasti udah nungguin tayangan ini kan? Balik lagi sama Mimin. Kali ini Mimin bakal ceritain kisah di awal tahun baru. Malam tahun baru biasanya bakalan banyak canda tawa, kebahagiaan ngalir di seluruh penjuru Nusantara. Tak begitu rupanya di awal tahun baru 1 Januari 2020 silam. Banjir melanda Jakarta dan sekitarnya. Mimin jadi sedih, pasalnya malam tahun baru 31 Desember 2019, hujan lebat mengguyur tanpa ampun di kawasan ibu kota dan sekitarnya. Ya ampun, serem ya sobat. Malang nian nasib pemuda satu ini, panggil aja Bowo. Bowo kuliah ambil jurusan desain komunikasi visual di salah satu universitas di Jakarta. Awal tahun baru 1 Januari 2020 silam mengiris duka buat Bowo. Nah, dari sini kisahnya dimulai. Saat itu Bowo lagi asik kerjain tugas di rumah daerah Pangkalan Jati, Cinere, Kota Depok. Saking asiknya sampai lupa waktu, lupa makan, lupa sama ayang juga. Hits, balik ke topik ya. Malam itu hujan deras bercampur gemuruh petir. Seluruh penghuni rumah tertidur pulas. Tapi tidak dengan Bowo, dia masih sibuk dengan tugasnya. Hujan dan petir beriringan tanpa henti bak sejoli bergandengan. Gak disangka, seketika itu air mengucur dari sela-sela plafon rumah. Bowo pun mulai panik dan bergegas bangunin keluarganya. Awalnya main laptop aja sih buat gambar-gambar gitu, buat ngedesain. Terus hujannya emang kan nggak berhenti tuh dari jam 12. Terus pada bangun, ibu saya bangun pertama, terus ponakan saya yang paling kecil. Sang ibu Bowo bangun dari tidurnya. Ibu melihat air mengucur deras dari atas plafon. Ada air kayak bocor gitu, bocor selang. Nggak lama dari itu sih, cuma nggak ada semenit, udah ambruk gitu. Air semakin deras mengucur. Tiba-tiba, perlahan tapi pasti, tembok rumah Bowo mulai bergerak. Rumah tersayang, rumah yang malang, akhirnya roboh menimpa Bowo dan keluarga. Adik saya, nenek, ponakan saya, dua, ibu saya sama saya. Bowo sekeluarga berteriak minta tolong, menahan sakit. Tampak tubuh mereka terhimpit bongkahan puing rumah. Mereka berteriak kesakitan. Kakinya tertimpa tembok sampai Bowo benar-benar gak bisa gerakin tubuhnya sempat melintas. Mimin sedih liatnya. Pas tertimpa tangga, ibu saya langsung teriak minta tolong. Mamang saya yang
awalnya memang saya yang dengar, dia juga langsung teriak teriak keluarga buat nyari pertolongan. Di situ saya terjepit kayak tembok, mungkin tembok hampir setengah jam. Bowo beruntung banget, ia masih bisa diselamatkan. Tapi naas, sebagian keluarganya yang lain gak selamat sobat. Sungguh suasana yang sangat pilu dan mencabik-cabik perasaan ya. Bang Bowo harus menerima kenyataan kalau dia harus berpisah dengan mereka tiba-tiba. Yang sabar ya bang. Ibu saya mesin jahit sama ponakan saya yang paling kecil, tapi masih bisa selamat, udah teruruk tanah gitu. Korban yang selamat saya, ibu saya, ponakan saya, dua. Korban yang tidak selamat adik saya, nenek saya, sama kakak saya. Posisi adik saya sama kakak saya di kamar tidur tuh. Kan rumah ada 4 petak, jadi saya di ruang tamu, kakak sama adik saya di ini, di kamar tidur. Kejadian itu benar-benar memilukan buat Bowo. Tapi apa daya, Tuhan telah berkehendak lain. Bowo gak boleh pantang menyerah. Mimin percaya, selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa.